Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Kenapa dia? Pergi. Innalillahi. Bukan meninggal dokter, tapi dia pergi dari kamarnya. Dia maksud pindahkan dari ICU. Saya tahu, tapi sekarang dia udah gak di kamarnya lagi dokter. Oke, ikut saya. Datangnya perawat. Enggak usah dokter, saya datang sama perawat. Perawat bilang dari malam Indah mencari kuburan papanya, dia mau ke sana, dokter. Saya curiga. Dia pasti tahu tentang rekayasa telepon yang barusan dokter bilang sama saya. Dia pasti yakin sekali kalau papanya sudah meninggal, dokter. Ini Anita. Ini kan bukan jalan ke rumah sakit. Jamie, kamu tenang saja sayang. Sekarang kita akan ke tempat yang kemarin. Kamu masih ingat kan? Kuburan istri saya dibongkar orang. Halo? Halo, Lastri? Ibu sudah pulang? Belum, Bu. Lastri, Pak Jimmy kabur. Apa? Pak Jimmy kabur? Kabur kemana, Bu? Saya nggak tahu. Mungkin juga ke kuburan istrinya, mungkin juga ke rumah sakit. Saya nggak tahu. Okay. Sekarang kamu tolong telepon Ibu Ida. Karena handphone saya ketinggalan dan dari telepon umum ini saya juga tidak bisa menelpon. Ya? Baik, Bu. Pesannya apa, Bu? Bilang saja saya ke kuburan istrinya Jim. Okay? Ya, Bu. Iya. Dia nggak punya uang untuk jajan, nggak punya uang untuk naik kendaraan, dokter. Kita harus menemukan dia sebelum dia pingsan. Bila tahu di mana kuburan mamanya? Yang pernah saya dengar sih di daerah Jakarta Selatan, dokter. Cuman saya nggak tahu pasti di mana tempatnya. Lalu sebaiknya kita mulai dari mana? Dari tempat pemakaman yang paling besar, dokter. Kenapa? Ya, ini hanya menurut pendapat saya aja, dokter. Jimmy sangat mencintai istrinya. Dan dia pasti akan memberikan yang terbaik buat almarhumah istrinya, dok. Ya udah, yuk. Thank you.
Diam. Diam. Aduh, belum makan lagi. Om, saya bukan mengemis. Saya bukan mengemis. Minta Pak, belum makan nih Pak. Wah, pergi dari sini. Pergi gak? Kalau mau pergi gue sambit nih. Pergi. Indah, semenjak perjalanan kita nggak melihat Indah. Mungkin dia udah sampai, dokter. Iya, turun. Bu Indah, makamnya luas sekali. Kalau kita cari satu sisi, ada kemungkinan ada muncul sisi lain. Bagaimana kalau Bu Indah masuk ke dalam, saya tunggu di sini. Siapa tahu dia muncul. Ya Bu Indah ya? Iya dokter. Silakan Bu. Bapak lihat seorang pria, kira-kira lebih tua dari Bapak lewat di sini? Enggak Bu. Dia berjalan sambil pegang kepalanya karena sakit. Bapak lihat. Bapak sudah lama berdiri di sini? Cukup lama.
Atau dia mungkin belum sampai ke tempat ini ya? Dari mana Anda yakin dia ke sini? Karena saya yakin dia pasti akan ke kuburan. Memang ini bukan kuburan yang benar. Tapi orang yang sakit seperti dia tidak tahu arah sama sekali. Karena waktu dia kabur dari taksi, ini kuburan yang paling dekat. Jadi saya yakin dia pasti ke sini. Suatu kebetulan yang unik. Kita berdiri di sini sama-sama punya tujuan yang sama. Anda sedang mencari suami Anda dan saya mencari anak kecil. Anak perempuan. Anak perempuan. Berapa usianya, Pak? Kalau saya boleh tahu? Sekitar 10 tahun. Wajahnya manis dan dia masih pakai baju pasien. Dia lari dari rumah sakit? Iya. Aneh sekali. Orang yang Bapak cari, dia balikannya dari rumah sakit. Sementara orang yang saya cari, kemungkinan besar dia ada di rumah sakit. Oke, saya akan cari suami saya ke rumah sakit. Tapi sebelumnya saya akan ke kuburan di mana kemungkinan dia akan ziarahi. Saya doakan semoga Bapak berhasil mencari anak Bapak. Terima kasih. Saya doakan semoga Anda menemukan suami Anda. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Udah gak apa-apa, Linda. Kita di tempat lain ya. Kamu kelihatan gelisah sekali. Memangnya Dendy kenapa? Bukan soal Dendy, Ma. Saya kan tadi suruh suster untuk manggilin Adrian. Sekarang boro-boro Adrian. Suster yang saya suruh aja sampai sekarang gak kelihatan batang hidungnya. Kamu tuh kok lama banget sih, hah? Mana suami saya, hah? Dokter keluar rumah sakit, Bu. Sedang pergi mengantarkan Bu Indah. Apa yang Mama bilang selama ini? Tidak meleset sama sekali, kan? Saya tidak akan membiarkan perempuan itu merebut suami saya.